dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi menggelar diklat in-house training pemadam kebakaran pertama tahun 2024. Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi menggelar diklat in-house training pemadam kebakaran pertama tahun 2024. Diklat langsung dibuka oleh PJ Wali Kota Jambi, Sri Purwoningsih, Rabu 25 April 2024. Pelatihan berlangsung selama 7 hari di Mako Damkar Kota Jambi. Tujuan diklat tersebut guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap bagi pemadam kebakaran yang profesional dan diharapkan dapat memahami sistem perlindungan dan pengamanan terhadap bahaya kebakaran serta mencegah terjadinya kebakaran. Pembukaan diklat dibuka langsung oleh PJ Wali Kota Jambi, Sri Purwoningsih. Sri meminta kepada semua peserta agar mengikuti diklat dengan serius demi meningkatkan pemahaman ketika menjalankan tugas penanggulangan kebakaran secara profesionalisme, transparansi, dan integritas di lapangan nantinya. Kota Jambi menyelenggarakan kegiatan diklat pemadam pertama untuk para aparatur sipil negara yang bertugas di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Hadir pada kesempatan kali ini narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, pembina kita dari Jakarta langsung datang ke Kota Jambi ini, dan lengkap dari pemerintah provinsi juga kompak ini semuanya hadir, mulai dari Polo Air, kemudian dari BPBD, dari Damkar, Provinsi Jambi hadir, dan kepolisian, dan teman-teman peserta ini tadi baik yang aparatur yang lama, ya, yang sudah bekerja di Damkar yang lama, juga hadir juga 110 yang kemarin lolos dalam P3K. Ya, ada beberapa peserta yang dari daerah yang lain yang terima lolos dalam P3K di Kota Jambi ini. Latar belakangnya pun juga berbeda-beda. Ada yang dari guru, ada yang dari kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi diklat inilah yang nanti akan membangun standarisasi bagaimana tugas fungsi peranan para peserta, para aparatur yang bertugas di bidang Kota Jambi ini. Sementara itu, diklat tersebut bertujuan untuk meningkatkan SDM tentang kemampuan skill serta pengetahuan tentang pemadaman kebakaran. Diklat ini juga bertujuan untuk memberitahukan bahwa bekerja menjadi petugas pemadam kebakaran tidaklah mudah. Banyak hal-hal yang menjadi pendukung dalam melaksanakan tugas di lapangan. Maka dari itu harus dibekali dengan pengetahuan lebih. Selain itu, pendidikan dan latihan pemadam kebakaran tingkat 1 ini merupakan diklat dasar yang wajib diikuti oleh seorang aparatur pemadam kebakaran. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.